Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial tentang cara menggabungkan video dan foto di CapCut. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di sini jika teman-teman sudah buka aplikasi CapCut, silakan langsung ke proyek baru. Nah, di sini silakan pilih video. Kemudian jika sudah, tambahkan videonya. Nah, kemudian di sini untuk menggabungkan video dan foto itu sangat mudah sekali caranya. Di sini silakan teman-teman geser ke kanan hingga di akhir video, dan untuk akhirannya jangan lupa dihapus. Nah, kemudian jika sudah di akhir video ini, lalu tap ikon plus. Nah, kemudian silakan pilih foto mana yang ingin ditambahkan. Misalnya foto yang ini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini sudah berhasil digabungkan untuk video dan fotonya. Nah, jika ini nanti disimpan, maka hasilnya dalam satu video, yaitu terdapat video dan foto. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menggabungkan fotonya di dalam video ini, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal tap overlay, kemudian tambahkan overlay. Nah, di sini tinggal pilih fotonya, misalnya ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa perkecil atau perbesar. Di sini saya mau perbesar fotonya hingga menutupi videonya seperti ini. Nah, jika sudah, pilih gabungan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman tinggal sesuaikan saja mana yang bagus. Nah, di sini misalnya saya pilih yang overlay. Nah, di sini untuk cahayanya bisa diatur, bisa dikecilkan atau bisa difullkan seperti ini. Nah, jika sudah, maka tinggal diseret aja untuk overlaynya, taruh sampai di akhir video jika ingin menggabungkan sampai di akhir video. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil digabungkan untuk video dan fotonya. Demikian video kali ini tentang cara menggabungkan video dan foto di CapCut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.